Dilansir koran viral dari Suara Bali ID, Nes, Sabtu tanggal 26 September 2020, Gina saat ditinggal suami sholat subuh, istri di Aceh dihukum cambuk. Pengakuan AG yang baru berciuman dan pegangan tangan ternyata bohong. Febriansa Arifana, Jumat tanggal 25 September 2020. Gina saat ditinggal suami sholat subuh, istri di Aceh dihukum cambuk. Dilansir dari Suara Bali ID, seorang suami merelakan istrinya dihukum cambuk karena berzina dengan seorang Satpol PP. Istrinya berhubungan intim dengan Satpol PP saat ditinggal dirinya sholat subuh di masjid. Sang istri AG mengaku baru berciuman dan pegangan tangan dengan seorang Satpol PP di rumahnya sendiri saat digrebek warga. Pengakuan AG yang baru berciuman dan pegangan tangan ternyata bohong. Setelah didesak, AG mengaku sudah berhubungan seks dengan sang Satpol PP berinisial RB. AG adalah ibu yang mempunyai 4 orang anak. Si perselingkuhan ini terbongkar warga yang kesal. Saat itu warga mendapati jika pelaku RD mendatangi rumah wanita tersebut sesudah sang suami pergi ke masjid. Ternyata hal serupa juga pernah didapati oleh warga beberapa kali seperti saat waktu sholat maghrib ataupun di waktu lainnya. Keduanya ini tertangkap basah di rumah sang wanita 22 September lalu sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini terjadi di Desa Lorong C, Gampong, Payabujo, Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh. Karena sudah terlalu sering mendapati hal tersebut, warga geram sehingga nekat melakukan tindakan penggerebekan bagi keduanya ini. Tindakan penggerebekan ini juga dikonfirmasi langsung oleh Kepala Lorong C, Gampong, Payabujo, Tunong, Safaruddin. Menurutnya saat itu salah seorang pemuda desa mendapati RB masuk rumah AG. Walau kedapatan berduaan saat sang suami tidak berada di rumah, keduanya ini malah mencoba untuk mengelak disebut berzina. Saat itu keduanya mengaku pada warga yang melakukan penggerebekan bahwa mereka hanya berpegangan tangan dan sekedar berciuman. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut barulah keduanya mengaku bahwa pernah melakukan perzinaan seperti melakukan hubungan suami istri di rumah ataupun saat keduanya sedang berada di luar. Ini membuat sang suami merasa sangat kecewa hingga dirinya menginginkan agar sang istri ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang atas usulan warga. Sang suami kemudian meminta agar istrinya diberi hukuman cambuk karena sudah mencemarkan nama baik kampung tersebut. Selanjutnya kedua tersangka telah diamankan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Syariat dan Pendidikan Kota Langsa, Haji Asmanuddin. Ia menyampaikan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan penyidik dan Polres Langsa.